Tim teknis gabungan Pertamina dan Polres Bogor akhirnya berhasil mengevakuasi tangki kapsul LPG yang mengalami kecelakaan di kilometer 44 Tol Jagorawi arah Bogor. Tangki berisi 20 ton gas LPG tersebut langsung diamankan ke SPBG Ciawi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya usaha evakuasi tangki terkendala masalah mesin kren yang tidak kuat mengangkat beban. Petugas akhirnya mengirimkan dua buah kren berkekuatan 100 ton dari sebuah proyek jalan tol. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar gas LPG tidak terbakar. Proses evakuasi baru selesai pada kemarin sore. Skid tank itu berhasil diberdirikan. Jadi prosesnya itu ada sekitar 10 menit. Kemudian dari tim dari Pertamina itu menggunakan gas meter langsung melakukan pengecekan terkait dengan kemungkinan kebocoran daripada gas. Tapi syukur alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan indikasi.